Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Allah wa'lamu bi muradi bidzalik. Utai Allah wa'lamu kuluwe bertol bimura dihi kelawan singki kersana Allah bidarika kelawan dawuh alif lamin hadal tabi ikilah Qur'an iku kitab beniku kitab hadal tabi ikilah Qur'an iku kitab beniku kitab unzila kang denturo nopo kitab ilaika maring siro siro Muhammad utai dawuh ilaika kitab beniku kitab lin nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Falayakun mongko jo sampe ono iku fisot bika ing dalem dodo sira Muhammad. Ojo sampe tinemu, ojo sampe ono apa harajun, apa ngerasa rupek. Apa harajun, apa rasa sumpek. Dikun tegese rasa sumpek. Kode dikun. Ini bener dikun ini. Apa dikun, apa ngerasa rumpek. Minhu saking Quran. Kowe nek dituruni Quran aja ngrasa rupek, ngrasa susah, antubal dihuhu yen to nyampeno sira go ing Quran. Kowe kuwatir nyampeno mergo maha fata antukadzabra, krana wedi yen to den gorohno sira. Litung dira supaya meden-medeni sira, muta'alliqun te dawuh litung dira iku ta'alluq bi unhila lawan dawuh unhila. Ailin dari tegese krono medekno, krono ngedoi peringatan di hikmah Quran. Wazik krolan tegese pepelin. Tazkirotan tegese pepelin lil mukmini namarin piro pro mukmin di hikmah Quran. Kul ngucapu siro Muhammad lagu maring wong Mekah nih zaman ini yang Mekah lagi yang Medina penduduk-penduduk ini. Ittabi'u ma'un zila ilaikum mirabbikum. Ita biu anu to sirotabe ma'in perkara unjila kang jenduro nopo ma'ilai kumarin sirotabe mirob dikum sangking pengiran sirotabe ayil Qur'an atiksi Qur'an isine ma'un jila ayil Qur'an atiksi Qur'an wala tata biu lano janu sirotabe e sabtah biu tegisi ngalap sirotabe minduhi sangking sa'liani Allah Allah kue ngalap sangking sa'liani Allah wairihi tegisi sa'liani Allah awliya ing piro-piro mitra, piro-piro konco, atau piro-piro kekasih. Tuti unagum kang no ati siro kabelum ing awliya fi maksiatihi ta'ala ing dalem maksiati Allah Ta'ala. Koli lama tadakarun, sidik banget tadakaruna gelem iling siro kabel bisa iklan tak walia ilah ya etata iduna tigeseng rosso utawi untuk nasihat atau untuk mau ido siro kabel. Wafilan itu tetap ing dalam tata karun itu wa muta'ati ing dalam ta'atil asli ing dalam aslinya bidal ing dalam dal aslinya tata karun wafikiro atin disukuni haplan sukuni dal koli lama tas burun wa matema yu za'idatun za'idah li ta'ki silkillah krono nawkiti kesidia wakamlan iku pirang-pirang pogariyatun makulun mingkor yatin sanging desa uri datin kersano pu ahlura ahlul korea penduduk desa. Ahlak naham rusak insun ha ing Korea. E arut na tegesi ngarap no insun ihlak ha ing rusak Korea. Fajah among koteko ha ing Korea apa basuna apa sikso kita. E azab guna tegesi sikso kita. Bayatan ing dalam waktu bumi. E lelan tegesi ing dalam waktu bumi. Auhum utawa utawi penduduk iku ko iluna iku podo tururino. Turu kai mulak turu neng pas panas jam 11 nanti jam 3 nunggu pinter. Enak imun nanti kecil turu kabe bido hiro di ing dalam waktu itu. Wal kai lulah tu te singgara ni kai lulah iku istirahatun iku istirahat. Nisfan nahar ing separuh nirino. Wailam yakun sana jantung rano iku ma'ahal serta ni istirahat pun amun apa turu. Emarotan dekese ing dalam siji tempo jahat tekopo adab. Yang berduduk Korea lelan yang dalam waktu bumi wa marotana yang dalam siji tempo naharon adab teko yang dalam waktu rima
pamakana mongko ora ana apa dakwah gumapa napa sambate wong akeh utawi kauluhum tegese pengucape wong akeh ija analikane teko ing wong akeh apa gak guna ija analikane teko ing wong akeh apa gak guna sikso kita ila angkolu kecuali ngucap sapa wong akeh inna kunna zalimin inna satamne kita kunna yo kita ana kita yo zalimin aku zalim kan. Falanat alam namo kau bakal disini takok kita Allah jina ingung ada ursilakan dan utusi sopuk ilahi maring Allah jina ayil umam itu kesepira-pira umat alija badihim santing jabat santing oleh nyembah jadini umam arusulain pira-pira rasul wa amalihim lan santing oleh ngelakoni umam sima ing dalam perkara bala hurung kang nyampe no sopuk rasul atau kang nyampe no sopuk rasul ing umam walanat ala nayat ini bakal takok teman insun al-mursalina yang berapa wong sing din utus anil iblazi sangking oleh nyampen falanat kusonna alihim bi ilmi wa ma guna huibi mongkoyat ini bakal nyeritakan insun alihim yang atas wong agai bi ilmin klan siji ditenang kutai pengetahuan alamat utawi ditenang lalu biron nagumit ini bakal nyeritakan insun yang wong agai an ilmin sangking siji pengetahuan dan siji ditenang bima klan berkoro fa'alu hukang ngelakoni sopong agai ilmah wama kunalan orang nopo kita ibu ibina ibu ibkabe an iblah di rusul sangking nyampe an rusul wal umamilan biro-biro umat al-kholiyati ingkang uslipat lima yang dalam perkara amilu kang podo ngelakoni sopong agai wal wadnung tay timbangan lil a'mali maring biro-biro ngamal amal ditimbang awli soha ikiha utawa sing ditimbang iku sohifah atau buku-buku amal bimizan yang telah sisi timbang lalu kan tetap ke bimizan di sana utai lisan wa kapatan ilan kapatan ini ku nopon ini dua epek-epek ini kita datang timbangan-timbangan kamar kau jenis berkara warot jalan kemuka pemaki hadis ini dalam hadis wal wasnu iku kainun iku tetap yaumah izin ing dalam jinane kisab yaumah soal jenis ing dalam jinane kisab al-matkur kan din sebut wawah diyaumu soal yaumul kiamat di jina kiamat wal wasnu yaumah izin ku al-haku iku had ayil adu dikasi adil sifatun jadi sifat di wasni ketiru dawa al-wasnu paman mongkoti sabani wong sakulat ku berat apa mawazinu timbang aliman bilhasanat tanah kaya keapian faulai kamu kau dia mengkon mengkon man bumi ulai kayu al muslihu nabi sing bejo kafe ifa itu nanti sing kan bejo kafe waman desa bani wong kopat itu ringan apa mawai di ruh biro biro timbangan di wong bisa iatlan biro biro klea faulai kamu kau dia mengkon mengkon man ku Allah dina wong ake khosiru kang lunani sopo Allah dina kang rugeni aku saya mengawati ini Allah dina bitas iriha kelawan dzeno anfusahum ilan nari maring rokok bimat sebab perkara kanu kang ana sapa ngakeh di ayat dina kan pira-pira ayat kita iku ya dimunar padha dolim sapa ngakeh ya satuna kete padha cukup padha napa angas tapi padha enggak sapa ngakeh kono iki kula terangaken suratul a'raf makiyatun illa was'alhum adil qarya at-taman awil khamsu ayat mi'atan wa khamsun aw situ ayat terus terus nak cara Imam Syafi'i sing aran tafsir niki surat surat A'raf niku termasuk Makkiyah termasuk periode Mekah. Sebab niku keterangannya masih seputar mujmal ya. Jadi di rumah akan ini menyangkut mujmali Quran ya. Itu disebutkan kitabun unzila ilaika falayakun fisodrika nopo harajib itu di Quran Muhammad ini Makkiyah ini artinya masih periode Mekah jadi sampean bayangno era-era ketemu Abu Jahal Abu Lahab kitab ini Muhammad tak turun ning kowe sebab itu kowe ora usah kuwatir nyampe no falayakun fisodrika harajun nopo minhu terus litung zirodi wa zikra lil mu'minin kalau cerita narai ya sedap terus kalau ini cerita ini ketika Nabi pertama angsal wahyu niku masih tablet terbatas. Yeah. Ketika Nabi pertama angsal wahyu niku tabletnya masih nopo terbatas. Ini niku sing disebut wa angzir asyiratakal akrobin. Jadi yang harus didakwa itu keluarga. Sehingga hampir semua tarikh berpendapat bahwa pertama Nabi angsal wahyu
niku terus munggah gunung. Beliau ngendikan, ya Bani Abbas, ya Bani yang Bani itu masih pakai asyirah, pakai nama keluarga, warna klan. La ubni ankum minawai se'an, bahwa saya sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah, dari siksa Allah. Setelah Abu Jahal, Abu Lahab, kumpul sedanten termasuk Fatimah, Nabi ngendikan, Aro'aitum, bagaimana pendapat kamu andikan saya cerita bahwa akan ada kuda atau unta yang keluar dari gunung ini. Jadi ini keluarga-keluarganya majarobna alihkan apa? Galibah Muhammad kue cerita apa wae itu aku percaya. Mergo selama ini aku ratau roh kue goro. Majarobna alihkan apa? Galibah. Saya tidak pernah nyaksikan kue goro. Kita-kita ini tidak pernah. Terus Nabi ngendikan, fa'inni nazirul lakum benayati azabin jatim. Saiki hei keluargaku kue tak tandani. Saiki hatiku jadi rasul sing meringatno kowe benayate azabin sakti sing meringatno kowe tentang sok ben anane siksa sing banget. Terus Abu Lahab muni tabban la kaya Muhammad ali hadza jamatana. Oh Muhammad biasa sial wong kowe tuwa dikumpulno perkara di kandha. Tabban la kaya Muhammad ali hadza napa? Jamatana. Muhammad iku sial tenan. Masa kowe ono apa? Boleh perkara ngono ae. Terus wonten turun ayat tabat yada abi lahadu watab niku asal usulnya niku. Artinya secara teori sejarah pertama agama, pertama dakwah niku tetap dipandang sesuatu yang irasional, yang gak rasional, yang perlu didustakan. Mergo logikane wong ora oleh diundang ya acara mangan untuk duit. Ono undangan kok perkara jenengno pangeran akhirat. Ya jelasan saya juga, ya kiai lah alhamdulillah. Undangan hari Senin ingat akhirat kira-kira sing teko nang laris di misale undangan nyambut bupati atau nyambut pangdam ambek undangan apa eling pengiran eling akhirat ya kita sendiri dia kayak Abu Jahal diam-diam jadi janggal loh no ono undangan kok faktornya tidak eling nopo pengiran sebab itu Nabi terus ngendikan piwai aku kudu ngiling ngiling no bahwa nanti itu ada akhirat ada siksa, ada swarga dan sebagainya dan sebagainya yufa indi nadiru lakum benayati nama azabin bukan ngotong terus ketika itu Nabi masih sebatas keluarga wangfir asyirat akal akrobi. Terus ada satu periode di mana Nabi itu wajib isror bidakwah wajib nyembunyi no dakwah. Ini sing dikenal ada waktu sirron. Nah, tengini tarah-tarah disebut apa? Ada waktu sirron. Dakwah secara sirri. Ini ku sebatas yang keluarga. Lah, sing iman di Rasulullah adalah du'afa ul muslimin. Orang-orang sing lemah, sing tertindas. Termasuk adik Sayyidina Umar. Ya, termasuk adik Sayyidina Umar. Terus termasuk mana ke susul Bilal. Ini bersamaan rata usulnya Nuzulul Quran. Lah ketika Quran, ini anti ke Quran. Ketika Quran menamakan dirinya litung dirobi bahwa Quran itu mesti difungsi enggar, jadi nawang undredek khawatir punya hebat, punya satu wibar. Niku opo krono makna nih, opo krono saja, opo krono susunan kalimat yang indah. Mulai riyen zaman Nabi nganti sak madhe mung dadi misteri. Wong ora paham ndredeg maca Quran iki pirang-pirang. Artine ra ngono dadi jimat ya apa? Pirang-pirang. Sing ora artine malah dadi sekuler ben apa? Pirang-pirang termasuk pacaran nggo dalil ta'arufu. Ya orang diciptakan dengan saling kenal. Ya pacaran bagian bentuk dari saling apa? Kenal untuk jadi ini pacaran itu orang mahasiswa inna kolak naku mizan kari wa ursa wajah anaku suhubah wa toba ilah lita. Jadi tidak ada Islam menyarankan ketemu perempuan saling menghindar karena di Quran lita anawa di Quran itu mulai dipeleset no sehingga ada no aliran macam-macam yang berkesalah paham Quran sehingga ada orang mubu suwarto ya nama dan kok sehingga ada yang mubu neraka ya nama Quran nanti jadi pepatah rubah koriin wal Qur'an apa? Ya maksud Qur'an tapi malah Qur'an apa? Nah lah secara terbukti
saat Sayyidina Umar sing preman di pasar Ukat, jadi Sayyidina Umar itu wong buaga, uripe ko pemreman. Jadi ini rara isomangan, rara isomarum itu ngajak perang tanding di tonton wong aja. Wong ada ini menang tu opah terus lagi kelar maru. Jadi ini senang ada perang tanding, kau nanti opah kena lebih di dua deh. Lah Rasulullah dulu kok nak preman kau Umar masuk Islam manfaat banyak. Mereka wong terbukti. Akhirnya dungo Allahumma aizal Islam nama Umar ya Allah muga-muga Islam ujaya lewat masuke dina dina Umar zaman itu cek preman cek gendong. Suatu saat di dina Umar ini sing cerita Quran dia pulang dengar adiknya baca Quran. Ini sing terkenal teng riwayat maca Toha ma anzalna alikal Quran anapa litasqa illa tadhkiratal limay yasha tanzilam mimman khalaqal ardha was samawati wal ardh. Iku si Tiromar langsung iman. Padahal dia tidak tahu maknanya. Iksa arrojil dulu. Dia tergetar oleh saja-saja itu. Ya, itu yang kamu baca itu apa? Apa itu yang diturunkan kepada Muhammad? Akhirnya si Tiromar iman. Padahal dia tanpa paham persis artinya apa. Sebab itu ciri utama mukmin jadi wow. Idza dzikra wa wajilat qulubuh wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum nawa. Makanya ge kita nu kula bola-bali matur. Kita sebagai hafid, sebagai khufat tetap punya tradisi semaan. Tapi jangan sampai tradisi semaan itu kemudian benar-benar serono suasana wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum nawa. Iman. Piye Quran sing diturunno awal itu Quran sing disebut Allahumma salla ala hadis kita bermutasyabihan mata niatak sair rubin hujulu duladi nayak sona nopo. Quran yang diturunkan Allah itu satu Quran yang nak diwajah itu tak sairu iso jadi dredek, jadi gemeter apa ulu duladi nayak sona nopo. Artinya ngomong yang dua iman dua khusyah. Nah ini Quran diwajah serama khusyah belah. Mengenai darah pengajian itu dintaini semua itu khasanah orang pembacaan ayat suci Al-Quran itu seremonial tidak ditinggal pantas jadi sono terus tapi nasibnya itu seremonial murni usaha apa getar ada belah misalnya orang ngelem suaranya abis orang-orang kaitannya Quran cocok aku berkori lagi suaranya abis itu peristiwa Sayyidina Umar yang jadi iman. Kemudian wonten peristiwa Walid bin Muhirah bersama itu. Walid bin Muhirah itu pakar saja, dia ahli merangkai kata-kata. Panjen riyen teng Arab itu kompetisi orang itu kalau balaghahnya bagus, sastranya bagus, niku diaku. Walid ditandani Abu Jahal, Walid. Jae cek nang Muhammad. Dekne kok iso ngarang untian kata sing apik iku dekne ku mergo belajar sihir. Apa belajar kelenek? Apa nyanyian-nyanyian sing setengah mantra nanti dadek nek wong lali aku nak aku gedhe Muhammad tapi nak ngrungokno karangane dhekne iku tertarik. Ya iku krana apa? Lah kuwi kan pakar pikir, cek. Won. Walid teko ning Kanjeng Nabi kan maca Al-Qur'an. Sebagian riwayat diwaca surat Yasin, sebagian surat Thur. Intinya Walid itu terus komentar cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, sak kelompok yang dari Najwa. Jadi dulu Arab itu orang-orang terhormat pun modern, gadah perkantoran jalan tani balik desa yang disebut tentang tarik-tarik dari Najwa, tempat perkumpulan. Komentari Walid malah belo nanti. Fawa wa ma huwa kalamun bisikrin wala kahanatin wa inna alaihi la halawatan wa inna alaihi la mudungu. Intinya ngelam itu satu untian kata yang tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia itu juga tidak sihir, juga tidak klenek, tidak mantra itu saat kata-kata yang indah, tidak mungkin dikarang seorang manusia. Akhirnya Abu Jahal komentar lah, gue malah katut ke sihir bisa gue malah gue malah katut kena jumpa jam ini Muhammad malah kena bisa akhirnya Walid mikir, lalu tahu kan komentari dia. Quran itu kemungkinannya terlalu dari Walid. Aku terus bukan komentari dia, ini disebut Talla innahu kana li ayatina anita sa'ruhi guru nama sa'udha innahu faktar wa qadgar fa'utila kefa
kodar summa putilah dari para Allah kodar summa nazar summa abad wa basar summa adbar wa stakbar faqala in hadha illa sitrui yiksar in hadha illa kaulun bin saman roh asal usulin walid bin mugiro akhirnya innahu fakar wa kodar. Ya, ben sampean sebagai kaum santin merasa dosa. Kelebihannya musuh Islam semenjak dulu itu ahli mikir, pemikir. Mulai zaman Walid, padahal periode Makiyah, mulai Walid bin Mughirah. Jadi musuh besar Nabi zaman teman kawis yang tipikal pakar Walid bin Mughirah, Abu Jahal. Abu Jahal itu jeneng aslinya itu Abu Hakam, bapaknya Sigmah. Terus Islam gedeng gitu loh, napa? Abu Jahal. Jadi orang-orang jeneng Abu Jahal itu musuh. Orang kok jeneng itu kan? Abu Jahal, bapak kebodohan agak mungkin gua izin anak-anak Abu Jahal. Gua jeneng nyek-nyekan. Innahu faktar wa kodgar fakutila kaitanamu kodgar summa kutila kaitan kodgar summa nazar. Orang-orang yang melawan ayat ini iku ahli pemikir. Innahu tak temne walid itu faktar wa kodgar. Dia mikir wa kodgar lan berasumsi apa? Serangan apa yang bisa menyudutkan Muhammad? Innahu faktar wa kodgar fakutila kaitan kodgar. Dia terlaknati dengan segala pemikirannya. Walhasil terus Quran cerita summa nazar, terus dia berpikir lagi summa ada salah besar. Dia yang penting anti Muhammad, cember. Terus faqala in hadza illa sihrun yusar. Paling Muhammad itu mau ngelakoni sihir. In hadza illa qaulun basar. Paling kak Muhammad itu pengarang qaulun. Wah ini menjadi pelajaran kan ini ngapal-apal Quran. Quran cerita bahwa kelebihan musuh Islam, musuh Muhammad atau musuh Quran itu pinter mulak mali ilah, pinter menciptakan kondisi yang krono dua lawali ilah. Lalu mulai lain pun pinter itu disebut innahu fakaran apa? Waktu dari beberapa kali diulang Quran yuri duna ayat fiu nurawwahin apa? Diabaiki. Mereka musuh-musuh Islam ingin membunuh Islam diabaiki lewat mulut-mulut mereka. Terus lagi memutar balikan apa? Mbok. Akhirnya dirunut. Dirunut ambek wale yo ngene wae nek ngono komentari Muhammad iku edan. Lah kok edan piye umur iki ketok wae. Dadi mulane ning gone Quran wong kafir nak ngomentari nabi iku kadang muni majnun, kadang muni sihir, kadang muni dukun. Lah karane dhewe iku wale bin Mughirah cerita Muhammad itu rasili itu rasdi bapa, gak di bapa terus dene dipek anak pungut jenenge Ibnu Abi Hamzah. Nah ngono mulai saiki aja ana istilah Muhammad bin Abdillah, tapi istilahno Ibnu Abi Hamzah, anake tukang angon wedhus. Ya kan citranya kan konotasinya kan orang terbelakang. Jadi akhirnya Muhammad itu anake Ibnu Abi Hamzah. Nak ngono wong terbelakang, wong terbelakang ya idiot, idiot itu mas majnun. Bon, mon istilah apa? Lah saya ini kok pinter, lah ini dari perkara. Saya ini kok pinter, usik-usik iso ngarang. Nene Muhammad dari bapak di radio rumah. Lah jadi ini gua mendulanan yang koyunon nasroniun. Jadi kaji nabi secara geografis itu dua tonggo pandai besi. Tepaan wong enak. Lah nabi gua akrab macam tangga ane. Mulane innama yu'allimuhu basar lisanul ladzi yuhiduna ilaihi a'jami wa hadza lisanul arabiyyum mubin. Muhammad itu iso ngono iku mergo diulang pandhe besi sing nakrodi. Jadi saiki dek iso ngaran kok. Iki jenenge innahu fakar wa qaddar fakutila napa? Jadi mau kafir mulai riyin, musuh Islam itu selalu berpikir bagaimana mencitrakan Muhammad atau Quran di sudut yang paling mudah dibohongkan. Itu mulai tadi cerita ini karena Muhammad tidak turunan Yahudi Nasrani, sampai cerita tadi ini karena Muhammad terima Ibnu Abi Kafsah. Muhammad diulang Qayyinun Nasrani dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Walid bin Mughirah itu menjadi pakar pertama yang anti Nabi lewat adu kata, adu argumen bi ahwalihi. Sehingga saat Nabi ngalami wahyu niku ya diputar balik terus nanti periode Madinah oleh tokoh-tokoh yang anti Islam. Ini rumah orang mikir berat. Misalnya Nasa Mansur, Nasa Mansur dikomentari bukti pelimplas.
Padahal nasab mansub kan perubahan hukum yang karena maslahatnya umat. Cara bahasa saat ini kondisional. Ambek wong-wong Yahudi Nasrani delok le nabi kok ora konsisten. Saiki muni A, sesuk muni B. Ben muni B, muni C. Sehingga nasab mansub juga menjadi awal nabi diguncang. Lah ketika nabi tetap diwajib noli tundiro biwa zikrolil mu'minin, itu kemudian nabi di kei wahyu anyar wes amat in alaika illal balagh. Kowe iku ora wajib mengimankan mereka. Kewajibane mok menyampaikan. Sampai kiamat nak wong sing ora iman tetep ora. Paham ya? Jadi sampean sak niku ben paham bahwa polemik pertama Quran diturunno. Niku pun diamati secara intelektual. Intelektual sing sepihak ya niku nabi dikaitno masa lalu pendidikan. Jadi itu nabi mulai alih itu di asuh Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah itu tiang kampung, tiang dalam. Jadi di Mekah wonten tradisinya dan bersama ngerti riyen sejarah Mekah. Papa-papa itu sadar kalau anaknya di rumah di lingkungan istana itu menjadi ndak ulet. Kebiasa urip mewah, urip panjang. Sehingga anak-anaknya itu dititipkan orang-orang pedalaman. Ya, dititipkan orang-orang apa? Dan termasuk nabi dititipno Halimatus Sa'diyah. Terus teng kampung niku diatur dek pernah bapak jenenge Kabsah. Lah mulane tiyang-tiyang kafir sing gedhe Nabi Muhammad ora nitilana ora Muhammad bin Abdullah tapi Ibnu Abi Kabsah. Lah saiki mandi pemutar balian istilah iku mandi dimulai teng Walid nganti saiki. Jadi wow, sampai nak lagi seneng wong, anteng jadi khusyuk. Nak jadi ngerasa seneng wong kok kelunak lu, no. Sampai nak lagi seneng wong serius, jadi ini serius. Nak jadi ngerasa gedeng, jadi ini mencurang. Lenggir. Sampai nak dulu presiden di Sopoai, nak sing seneng darah ini. Beliau itu serius sekali pikir rakyat. Nak tidak seneng ya, wong kok mencurang aja. Itu memang kata-kata untuk mulai dari Al-Qur'an ini dunia ayat itu nurawal di akhwat. Uang yang aktif dari yang senang, uang kok aktif dari yang rasa senang, dari uang kok kita itu buya-buya dari yang senang ramah, dari yang gedeng uang kok buya-buya kok uang edan. Ini itu masalah betul, dan Islam sekarang mengalami itu yuri dunia ayat itu nurawal di akhwat. Dia baik, lewat mulut-mulut mereka. Sebab itu ketika ada kajian tentang poligami, ya kalau diceritani tiang-tiang sing wartawan Islam. Ketika seorang A'adim poligami, sebetulnya masalah poligami itu tidak masalah. A'adim jatuh tidak masalah, hanya seorang A'adim. Tapi ketika banyak penulisan yang menistakan poligami dan bahwa poligami benar-benar tidak masuk akal, satu penistaan pada wanita, satu tradisi yang sangat tidak sehat. Kita ini rugi karena kebetulan yang melakukan poligami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika logika poligami benar-benar mokal, benar-benar jorok, itu yang tersangkanya terutama kan nabi. Nah kita terjebak itu saat poligami itu dilakukan adil. Tulisan-tulisan media kemudian yang disorot tentang poligaminya saja. Apalagi oleh gerakan-gerakan feminisme, oleh anti poligami entah ngamen. Kemudian kelihatan betapa dan masuk akalnya poligami. Anak kita tinggal di Rasulullah itu terus. Ya itu siapa nih? Makanya kalau sekarang ulama-ulama Mesir itu nulis Ghazwul Fikri, sekarang itu sudah perang pemikiran itu tadi, perang pencitraan. Mereka enggak tahu persisnya bahwa yang di poligami Rasulullah itu ngomong di umur saya ketapat, suida papat. Nyongkolnya poligami urusan nafsu, urusan biologi. Itu bising cerita nopo bi'ah nopo. Gifah ini yang disebut dengan ayat Kalla innahu kana li ayatina anida sa'u likuhu sa'udha innahu fakkar innahu sa'temne musuhi nabi ku fakkar itu mikir-mikir berpikir wakot darah berasumsi dari piye supaya bisa judul ke Muhammad. Paham? Tapi tarah-tarah itu pun hilang ya, tarah-tarah bahwa nabi mengalami perang-perang intelektual itu hilang. Ya terutama di kalangan kita, di kalangan santri. Paham ya, terus ini kalau terangkan gue nyimut-nyimut bahwa perjalanan Quran datang ke kita itu lewat proses yang panjang.
termasuk proses disaingi oleh pakar-pakar sastra juga. Ini terus wonten dikenal Musailamah Al-Gadad. Iku wong-wong sing rebutan ngarang Quran. Dipalsukan wis macam-macam. Tapi wong semanten gini kuwau, kula bolak-balik matur, mukjizat Quran, wong sing ora seneng lah itu sampai sekarang enggak bisa punya karangan yang menandingi Quran. Sampai tak dijelaskan sejarah. Sampai Nabi wafat tu, wong kafir juga sukses dua karangan yang menandingi Quran. Musailamah Al-Gadad nak ngarang malah kacim. Al-filu, malfilu, amatrukan apa? Malfilahu hurtu muntawil wazailuhu kosir. Itu di barang ini wis ngarang Quran pesenane kanca-kancane. Kowe roh kuda, apa? Gajah. Al-filu, malfilu, amatrukan apa? Gajah itu lahu hurtu muntawil di belalai panjang wazailuhu apa? Kosir. Terus ekornya pendek, jadi kancah-kancah. Lagi terus artinya aku piye? Maksud temu piye? Iya kalah sekarang yang Muhammad. Maksudnya nak karangan yang Muhammad alam taro beta alam buka beta nilai sejarah biasa bintil. Alam taro beta alam buka beta bintil. Iku alam sejarah. Jadi ilmiah. Karangan maksudnya piye? Kau udah order tenang malah karu-karuan. Itu tidak sukses. Sampai periode pakar-pakar orang Yahudi, berat-berat Yahudi itu lebih pintar. Orang Yahudi lebih pintar ini dari Yahudi. Kita buat itu nanti ini karangannya Muhammad. Jadi kita cocok-cocok karangannya Muhammad itu hebat. Jadi kita darani Quran, jadi wahyu, kita ngakoni, rangkari, tonan. Tapi kan karangannya Muhammad itu buku berat. Mereka bakatannya akhirat, ngerokok, suarga. Tandingi sampai komik. Ini sejarah, ini kita buat itu, ini sejarah. Akhirnya wong Yahudi ngimpor tumek keng Cina. Rienu cara negara paling maju buatan Amerika tadi Yahudi Cina. Keng Cina, keng Yunani. Akhirnya ngimpor tumek-tumek cerita kerajaan Rien. Kerajaan zaman Rien. Kan menarik. Ya itu yang disebut Quran. Wa minanna di mayastari lahwal hadis liudillahan sadirillah. Wa minanna silah itu setengah sang menusoman te wong yang tarikan belanja sopaman nahwal hadis yang omongan yang rana gunanya tapi tujuan ini dilakukan tadi jadi di barang komik digelontor yang sohabat yang orang Islam yang masuk komik ya dirangkikan terus jarang haji mereka masuk apa? Oh. Ya tapi saat ini Quran ditandingi raiso setelah sinetron orang keperan terus kan mau dibaca orang Kiai itu kangelan, galena partai itu dolana tukaran di wibu takut-takut yang dia jadi akhirnya Quran kita dingin sampai kumbe jadi mulai ini jadi belajar kalian sampai kumbe nah, saat ini menang apa kata sampai sinetron, sampai film, sampai mainan dan sebagainya aku pintar yang Yahudi, jadi tahu nyewa saat Musaylah Al-Qadab gak sukses akhirnya orang rumus ini kalau uang dengan nasi mayas tari nama lahwal hadis lindillah ansabi jadi tujuannya mempopulerkan komer itu mau murni dan orang tidak belajar kitab lah lewat ayat ini pula nah ini peringatan bagi yang kakean mau coba kitab-kitab fokus yang kebudikin tidak butuh-butuh lho kalau masalah yang ngalir pedeni itu saja akhirnya itu sadar bahwa itu hanya petualangan ilmiah jadi kita ya harus kembali ke Quran. Karena peristiwa ayat itu waminan nasi itu saat Ibnu Shihab Az-Zuhri bentaman dengan kita beliau itu ahli hadis orang-orang sekelilingnya menyarankan supaya ahadis Rasulillah itu dibukukan karena nanti kalau tidak ada yang membukukan sunan Rasulillah wa ahadisu hilang tapi rata-rata ulama menentang jangan-jangan nanti orang kalau sibuk belajar hadis melupakan kita dua sehingga era itu tapi bagaimana mungkin hadis gak ditulis kalau mati bagaimana Quran saja itu tetap gak cukup waifak kamu sial waifak 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 kok gue sial padahal gak ngambil Quran ada di sholat Quran kan gak ngarang karena ada di sholat misalnya nak duhuri patang rokaat nak ngasar patang rokaat maghrib telung rokaat subuh rokaat akhirnya wong sing terlalu Qurani oposisi udu Quran ngalah mereka ini gulem ragulem ngakor di Quran kan mau ngendikan wa atimu sholat dan terus bilang ya untuk atimu bentuk ebi ya roka atimu dia
kita kan tetap butuh penjelasan solu kamal ekumunis usung. Solat itu apa? Solat itu piye? Ini wah cerita ni wonten tiang sok Quran. Soalnya cuma ngomong be aku nak orang Quran. Ya jadi kita ngomong Quran lagi musolat. Terus piye orang solat? Nah orang sana simutasir dihilang tu. Nila. Akhirnya ditoleransi oleh ulama. Ya wah khusus hadis boleh. Ya itu gue menjembatani bagaimana ngerteni bagaimana sholatnya Rasulullah, zakatnya Rasulullah, wakimu sholat, wakimu zakat. Karena tentu gak bisa kita hanya pakai Quran, misalnya wakimu sholat, kamu sholat dengan cara apa? Tentu kita butuh sanad mutasil melakukan sholat sama ayat umumnya apa? Haji juga gitu, Quran hanya cerita haji. Akhirnya haji gitu deh. Sebab itu semua sejarah hadis mengatakan pertama punya ide penulisan hadis dimulai Imam Jibril, Ibnu Syihab Al-Jibri. Terus kemudian ada Bukhari, ada Muslim. Nah, bahwa tradisi hadis ulama-ulama besar kasus Sufyan Ats-Tsauri, kasus Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya itu tidak mau, ngarang pekin itu tidak mau. Takut istighwalun na'an kitabillah. Masih takut nanti manusia sibuk tidak belajar Quran. Sama nak percaya tetap tanganku. Imam Syafi'i itu rakan-rakan penting. Seolah-olah penting apa nak tahu aku. Kalau tahu sih yang penting tenang. Imam Syafi'i itu tidak pernah rakan-rakan penting. Imam Malik ya tidak pernah. Imam Malik juga hanya rakan muat. Ahmad juga sambal. Namun tidak ada tulisan musnah. Ahmad itu semuanya tentang hadis. Imam Syafi'i sebagai pakar hadis. Beliau istikhrajul ahkam minal hadis. Jadi itu hanya berijtihad mengeluarkan hukum fikih dari hadis. Imam Syafi'i gada musnad Syafi'i. Lah saat beliau istimbat, maknane istikhraj dalil, gimana cara ngambil dalil sama hadis? Proses istimbat Imam Syafi'i itu disekseni murid-muridnya. Termasuk Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imam Rabi' bin Ash. Nah, proses ini terus kemudian tahunan puluhan tahun menjelma dari kitab jadi orang beliau ngarang kalau itu ngarang itu malah ini nanti ini kitab-kitab mungkin kola bin Muzani, kola bin Buwai. Intinya mereka masih anti, nulis penulisan ilmiah itu masih anti, takut menyibukkan manusia angkita. Nah, saat ini bosan, orang mau ini ngotok, orang bujarin ini ngotok, mau cokor anak dari Quran ya orang dan dari fakir yang belesan-belesan ini aku buat tenang, saat tradisi itu tidak sihat, tidak pun mau ngalin fakir tenang, ya berapa Quran atau ya Quran, lu yang ngalin timbang fakir dan nah, orang yang sabar, ya minang lagi utama ya. Itu tidak bisa begitu karena itu ya tradisinya ya Yahudi majas tari tawaran wal. Akhirnya terjadi kayak ini, mazhab Mukhtalifah, terjadi mazhab semacam-macam. Itu sudah dipengaruhi oleh fantasi ilmiah, jadi tidak ilmiah, fantasi ilmiah. Misalnya nyatakan, yang dicontoh-contohkan oleh ulama. Karena kita terjebak begini misalnya, Nabi hanya ngendikan misalnya Al-Halalu bayinan wal-haramu bayinan wabainahuma umuran mustabihatun layak lamuhuna katsirun minannas. Ketika Nabi ngendikan Al-Halalu bayin, orang-orang tertentu bilang halal itu ya dagang, yang enggak, yang jujur, yang enggak menipu. Wal haramu bayin ya, misalnya nyolong, penjahat dan sebagainya. Dan terus lagi pertanyaannya, ketika akad sah tapi orang lain, misalnya fuduli, maklar. Terus kita mulai darani berus fuduli lengkap bisik hati. Adole maklar rasa, orang melok juga kok melok nantokno jumlahnya rego. Ketika biaran itu dulu juga salah repot, wong timur itu pemakaran tirang, tirang. Wah, akhirnya pakai-pakai modern tentang larang mono, wong rasa jadi maklar. Ya istilahnya udah maklar, wakil. Darah wakil sah darah Islam. Ya akhirnya tuh dari kalau pakai kayak iki, bunga haram, iki bagian dari barang. Oh, sebenarnya pada waktu dia pakai mesti gendut-gendut, nak hukum mesti akal-akal. Zaman biaran itu dulu maklar murasa, mergo laisa dimustarin wala baridin. Itu jenisnya budul. Wong sing posisi ini orang mustari, yora kan? Lain yang mu'in ditulis wala yasiku beul buduli. Wong luwiyah. Ya, tapi saya ini wong dadakan kan mesti lewat nopo. Maka
Nah, ini maklah dilebokno, bentah dilebokno kategori wajib. Ya podo riba bentah di kategori no bagi nopo. Dulu pernah aye. Supaya Islam itu le syariat yang gede, uang itu dibagi kafir gampang oleh korek. Oh, masalah betul itu tadi. Memang kalau sudah pergi itu mau istiqrojil akan. Ini sembara pergi benar. Itu hanya proses pencarian hukum yang diambil dari pemahaman terhadap hadis. Lah pemahaman terhadap hadis itu mesti ngalami masalah. Kalau bahasa intelektualnya ngalami subjektivitas. Misalnya ini yang terjadi antara Imam Syafi'i, Imam Malik. Misalnya Nabi dawuhnya atau Quran saja yang populer. Orang yang melanggar saat haji, di saat haji melakukan pelanggaran. Fasyamu salah satu ayat, fasyamu salah satu ayat mengkil haji, wasab atin nama ira. Gampangannya termasuk kafaroh, foto hitung dino. Ira rujatum nalikane mulai sirokati, mulai. Jadi Imam Syafi'i ulama sing ketat-ketat kafaroi poso pitung dino misalnya wong Indonesia ya wis mulai to Indonesia. Jadi Abu Hanifah ulama yo yo ora sampeyan semetu kok Mekah utawa wis bali kanan ya wis mulai. Sing bener ya padha bener. Kowe nak mertamu ning Jakarta, iku jare sing mbok tamoni asal wis mungkur jenenge wis mulai. Tapi nak jare bojo pasal untuk omah urung darani mulai. Lah iki perkara Taman bertamu di Jakarta. Bagi sahibul bait, asal taman itu mungkul sudah balik kanan, ditakoli. Rupen inti, sudah pulang, baru kan pulang. Biasa para bujung nih, belum. Ya, Quran mengatakan tidak harus jatuh. Nanti kan yang mulai, itu konti. Ya pertama kan, maksudnya mulai itu pi. Ya kalau ada sholat yang ngotong, kalau nak sholat itu nggak gue pakai, ya yang paling gue sukai lah, orang Turki senang ini jajanan. Ya nak sholat nanti saya itu lama Turki di jajanan, jadi bergoy itu pakaian paling terhur, orang sarungan pakaian pemalas. Ya maling nggak senang ini sarungan. Orang banyak itu turunin gerdu, kalah gerdu ya sarungan. Iya bener, simbol kemalasan. Mulai ulama-ulama Turki, sholat itu pakai sarung, itu kan orang malas. Kalau aku sering ketemu ulama-ulama itu, ulama-ulama itu tertengah di nyokal. Wah sholat itu pakai aneh, gak ngeregani ibadah. Itu kan si arung kuslan, jadi si arung orang malas deh. Dan sampai dulu datang Turki, itu putih-putih, orang Islam gak tahu, gue gagal-gagal. Jadi sholat anak-anak gak berjad, kumaren, sholat. Mereka tarik sholat, kalau kudu zina takut, nganggu zina, nganggu pakaian, sifatnya pepah. Pepah ya. Jadi orang kaya kiai itu, terus kancingannya orang bener, Allah. Itu udah dulu, itu kan. Sarongnya ngeper, bimami dia. Bimami dia, dikomati dia. Itu, ya itu tadi, kalau sudah pepe itu bisa masalah. Akhirnya ulama ini sampai sekarang begitu. Wali Songo kali Jogo milih pakaian ala Jawa. Wong tidak ada pakem cara berpakaian. So. Wong Turki ngoten iku tetap celananan dari Nabi sholat. Orang Mesir punya gaya yang lain, orang Nigeria punya gaya yang lain. Nah sing repot nak sholat nganggo teori falak. Ini penting masjid Cina iku ana sholat sing madhepe ngetan. Jadi mungkuri Ka'bah. Mungkuri napa? Kan, ibu boh penemu nih, boh pakar palas, boh pasien tersesat orang. Ini ibu tentang sejarah ini saat ini juga mau dirubah, tapi sudah disarankan oleh Rasulullah Alam Islam untuk dirubah. Ya alasannya bumi kan bulat-bulat, jadi ya nak menikan balik kanan tak popo. Jadi misalnya ngulon, kok makin ngalor keliru. Nak balik kanan tetap boleh tak berkorban. Ibu ya ada berjuta yang tengkinom, ibu bedanya. Jadi kalau cerita Abu Nawas, Abu Nawas dikandani omam kemalingan. Nah maling melayu di ngulon. Yang tak kok lupa kan astronomi. Dia ini melayu ngetan. Loh, kita tak kandani melayu ngulon kok malam melayu ngetan. Jari mu bumi bola. Loh, ketemu. Yang dari bumi apa? Lah itu mau repot, tak mau untuk masalah seperti itu.
Ya mulai nanti saat ini jadi masalah. Lalu ini cerita serius ilmiah. Saat ini jadi masalah. Imam Syafi'i izinnya tenang. Dalam hal ini mazhab Syafi'i itu tidak bisa diikuti. Ketika Imam Syafi'i berpendapat orang wajib istiqbal kiblat itu harus Ainul Ka'bah. Itu ditentang betul oleh mazhab Hanafi Hambali sampai sekarang. Akhirnya Ashabi Syafi'i merevisi. Merevisi artinya sholat itu wajib madhep Ka'bah ketika di depan Ka'bah. Ketika jauh hanya nahwal Ka'bah. Ini disebut di Quran nahwal masjidil arah itu. Karena kalau betul ke Ainul Ka'bah, sholat itu sak dunia mesti rasa. Lengkir, lalu saya sebut di caranya. Taruh saja kalau Ka'bah itu luasnya 40 meter persegi. Atau taruh saja sebenarnya gampang 10 meter. Kalau luas Ka'bah taruh saja 40 meter atau 10 meter. Berarti bentuk masjid satu dunia hanya 10 meter. Karena kalau stok melebihi 10 meter, mesti orang madep. Nah, kalau kali sekian negara, pernah bodoh negara. Jadi sholat yang widuan, saya madem Mesir, madem Meksiko. Jadi niat madem Ka'bah malah madem Iko Leopating, Fir'on. Iya, kalau selisih 1 meter kali sekian negara di sana membayangkan kan? Bisa beda negara. Sebab itu madem Ka'bah, madem di. Akhirnya Abu Hanifah, ya madem Ka'bah, soalnya kira-kira madem negara Mekah. Kan tapi dihitung kan, misalnya ini penyebutannya. Kalau Ka'bah misalnya luasnya 40 meter, logikanya berarti semua stok atau bentuk masjid tidak boleh melebihi 40 meter. Karena nanti punya akibat tambah luas tambah nak macet Ka'bah. Apalagi kalau jauh, malah jumlahnya bisa beribu-ribu kilo melencengnya. Gitu. Akhirnya cara seperti ulama berpendapat yang penting macet ngulon. Sebab itu masjid-masjid, ini kalau cerita ilmiah, masjid zaman Mbah Ahmad Dahlan, zaman Mbah Hasyim Asar, itu asal masjid mulon. Masjid zaman era Keraton, kasus zaman Sultan Agung pertama, itu asal masjid mulon. Ketika ilmu falak ditemukan secara besar-besaran, termasuk ditemukan Yauma Rostil bin Qiblat, bisa dihitung secara falak, kan masjid juga dihitung secara apa? Falak. Sakit banget bang, misalnya Ardu Barat Mekah itu pirang derajat, Indonesia pirang derajat, kan sakit dihitung tiap tahun entah dua kali, entah tiga kali itu kan sakit dihitung Yauma Rasul deh, Qiblat pas tanggal sekian, jam sekian, matahari tepat di atas Ka'bah, berarti semua bayangan menuju kan sakit dihitung secara falak. Akhirnya masjid teng Indonesia ketika era Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari di modern, yaitu kudu madep Ainul Ka'bah, yaitu lewat teori falak Yauma Rasul deh. Kebla. Lah berhubung rubah nama masjid ikut tajir nio-nio akhirnya sobek-sok yang diiring no. Paham ya? Gratis tapi tetap adem. Kebla. Terus masjid teng Kauman, teng Budi-Budi ngoten teng Kudus. Itu sejarahnya begitu. Tapi zaman era Sultan Agung wali-wali dia tidak salah. Tidak salahnya kalau mazhab Hanafi lainnya pokoknya sementing madem Mekah. Mereka kan nak nuruti fikih fanatik. Mesti ini luas masjid juga tidak boleh melebihi luas Ka'bah. Mulai kayaknya terlalu penting teman-teman juga itu nggak tahu sulit bulat nih. Faham ya? Terus itu jadi apa? Jadi itu prosesnya panjang. Kenapa orang zaman itu lama-lama besar tidak ngarang masjid? Karena takut orang tidak belajar kita. Tapi saat ini buat. Wong Islam Quran apa siapa? Kita pun pekeh ngelotok, buku-buku umum ngelotok, berita ngelotok. Tapi kadang ayat apa tentang dirinya sendiri saja dia tidak tahu. Itu kan ngeri. Misalnya kita punya masalah, jadi nasihat Quran kan ya sederhana. Watawan sobi naki, watawan sobi sober. Saling berwasiat kebenaran, kesabaran, udah biar damai. Tapi dia pakai teorinya sendiri. Orang kalau diinjak-injak, kok tidak balik, itu gimana? Harga diri kok digini? Itu kan teori muda, Quran orang ada teori ini. Itu kan repot, ya itu kan sudah kelamaan tidak hafal Quran, kelamaan tidak tertanam ayat-ayat Quran di hatinya. Dia tidak termasuk ayat orang yang lebu ning apa bahwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya akhirnya jadi ini ngeten iki. Permasalahan-permasalahan fikih sudah meluap. Sementara orang sudah tidak kembali kepada kitab buah. Jadi contohnya kalau kasus masalah kiblat, kasus masalah wasap asin idarul jatum,
kasus masalah makanan. Makanan wak doyek sekali kita. Gara-gara daging sapi ibu kecok haram, kafe haram. Wakil barang kafe haram sing halal kena flu burung ya kan malah repot saja. Kosmetik di ngoten. Kita ngasih peke, semua alkohol hukumnya ini. Jadi tiap kosmetik ngaku kadar alkohol. Alkohol hukumnya ini. Jadi boleh ini semprit tiap minuman tertera kadar alkohol sekian. Sawangan itu nak sing samping degan itu. Sawangan ini nak gawean ini wong bisa sing samping nopon itu. Nah tenggini pulau namanya tua itu. Sawangan ini nak tua itu haram tenang tapi nak semprit dikemas api. Sawangan ini halal gampang budunan wong Islam. Padahal kode-kode tertera mengandung alkohol. Tapi seperit rapi, kiai ngombe sawangane ora mabuk, nek ngombe tuwa sawangane kiai napa? Mabuk. Padahal ya padha-padha mandung ragi ngandung napa al. Oh, sebelah penak godhane wong es. Iki wae salutune itu tadi. Kenapa yang alkohol yang diragi di tuwa sawangane harame tenanan? Nah nek seprit wong kiai tertentu sing nek gak ngombe napa? Seprit. Kiai sakniki pun purun sedang. Sawangane ya Islami. Artinya tidak ada masalah. Tapi nak misalnya ngombe toa, lo biasa tentu banu terkenal toa. Ini balik mana terkenal toa tentu banu. Lo biasa kadang minum bir biasa. Nggak tak kok. Lo kesal mana ngombe toa. Tapi nampun itu tunggu itu kan ada orang toa. Dan asyik agak mabuk. Ia orang mabuk. Kalau ngombe seprit. Nah kenapa nak alkohol di seprit? Padahal tertera resmi. Ngandung apa? Kue radar ini haram. Nanti ada haram. Ya kita ini ya, itu akal-akal orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya begitu itu mulai dulu. Ketika nandingi Quran tidak bisa secara sastranya, terus rasa tandingi, terus karuan keliru. Orang yang pakari saja, orang ngarang kan karu-karuan. Misalnya lama al-gak kan, al-filu ma'al-fil, lama adrokan apa? Ma'al-fil, lahu kurtumun tawil, wadilun apa? Kodir, maunya apa? Akhirnya ditandingi, kalian buah minan nasi, mayas dari lahual. Ya, yang saat ini, ngantisan ini mandi. Orang itu mudah polemik tentang buku-buku besar, tentang buku-buku bestseller. Tapi semua polemik itu apa artinya untuk Islam? Apa untungnya bagi Islam? Sementara Quran sudah tidak pernah dipolemikkan, tidak pernah didiskusikan. Atau misalnya adu polemiknya itu, tokoh siapa adu polemik tentang menafsirkan ayat apa, itu kan sumbut. Sehingga terbiasa dengan polemik-polemik Quran ini tidak tentang buku. Buku bestseller diperdebatkan, artinya apa? Pambiu masuk nih, nona baminan aja, nopo majas tari. Akhirnya soal apa sih belajar komik nih, mau cerita tentang Titu, cerita tentang Cleopatra, Pangeran Faros dan sebagainya, bro. Wah, akhirnya dorang ngaji, dan Nabi ngerti kok dorang ngaji doning di, do mas komik ya Rasulullah. Jadi kita di sini teramiku. Lagi itu tenar sama dulu tenggine adua binusul teng luba binukul. Mau tengi tapi tak adua binusul itu atau usulnya wanita nasi mayas dari awal hadis orang Yahudi itu kepengen wong Islam gak istighol di kita bila. Terus Allah juga negoni justru ligor itu diterangno awalam yakfihim anna anjalna alikal kita bayi Islam apa? Alaihi. Kok ijek butuh komik, ijek butuh buku-buku impor. Apa gak cukup Quran sing tak turun itu? Nah, kuwi sinau Quran 30 juz nganti kiyu nganti tuwek agak ngalim-ngalim. Artine kan ya ora iso puas. Apa kowe wis puas hafal Quran terus ngalim saiki sampe butuh kitab liya? Awalam yakin anna anzalna 'alaikal kitaba wa yuslan apa? Kuwi terus saiki penjenengan paham kenapa silsilah Quran didustakan itu tidak bisa, tapi ditandingi supaya orang Islam tidak belajar Quran itu di mun kula terusaken ya terus niki kula bayar wa minan nasi majan sae napa lawa tadi walaqad makanakum lan teman-teman nempat nang ingsun kum ing sira kabeh ya bani adam ali bani adam fil ardi ing dalem bumi wa ja'alna lan gawe sapa ingsun nakum maring sira kabeh fiha ing dalem arat ma'aisha ing pira-pira sebab pengupo jiwa sebab penguripan dilia lawan ya asbab maksudnya biliain mergi wonten kiro asing ma'a'is jadi buatan ngangge yak tapi ngangge hamzah dua iklan ya asbaban segisi biro-biro sebab tak isuna kang urib siro kabeh biha klan asbab utai dawa ma'a'is jam'u ma'isat dan itu jama'e lapat ma'isat koli lama tas kurun koli lama sidik banget li tak kisil kilam korono nau kiti kilam tas kuruna syukur siro kabeh ala dalih ngatasi mengkono-mengkono kabeh
Walakat sholat nakum dan teman-teman gawe sop ingsun kum ingsura kabe abakum tiksi bapak sura kabe adama adem. Tuma sowar nakum mongkonuni gambar sop ingsun kum ingsura kabe sowar nakum tiksi gambar sop ingsun gu ing adem. Aw antum utawa gambar sira kabe sigeri ing dalam gegeri adem. Tuma kunlah mongkonuni kucap ingsun lil malaikat imareng malaikat usjudu li adem. Usjudu tujuh to sira kabe adama maring adem. Sujud tahiyatin kelawan sujud penghormatan di infinak kelawan dilu. Maksudnya buatan kabeh sujud sholat. Soalnya kabeh kata sujud sa'liannya Allah itu artinya buatan sujud kabeh sujud sholat sekedar di dilu. Dilu ikhila kelawan dilu. Fasa jadu mengkoboda sujud to malaikat ilah ikhila kecuali iblis abal jin. Jadi bapak-bapak jin. Karena ada sopok iblis benal malaika ada antaranya malaikat. Lam yakun orang sopok iblis minasa jidin setengah sanyi wong sing sujud kabeh. Ora dawuh sapa wa ta'ala mau te apa iku manak ngalang-alangi apa makain sira Allah tersisa yen to sujud sira. La ta'ala ida ikatin ida. Kit amar tuka nalikane perintah ingsun kae sira eki nak amar tuka. Kala ngucap sapa iblis ana te ingsun uga ron duwe apik minggu tinimbang Adam. Falatani damel panjenengan ne ingsun minari saing kroko. Wa kala kalu lan gawe panjenengan duwe ing Adam mintine sange lemah. Kulau lebih terhormat, mengulau materi ini saking geni, jenengan saking nopo, nopo iblis. Kulau materi ini saking geni, iblis. Sinten Adam, terima saking nopo, tanah mintinin. Wakolak talan damel panjenengan duwe ing Adam mintinin saking lemah. Kulau sewa sopo Allah ta'ala fahbitinah. Mongkau meduna siro min hasangin jana ibn al-jana. Suwakila minas samawa. Fama yaku unulaka. Mongkau rasa yukjo laka kesisir iblis antata kabaro yento angkuh siro. Fiha ing dalam jannah. Fakus mongko metua siro minggah sanging jannah. Inna kasa temni siro iwan sawirin setengah sanging wong sing ino kabya idali dan tiksi wong sing ino kabya. Kola matur sopa iblis angkir kola aturi ngetani ngekei penundaan panjinan ni ingsun akhir. Tegesi ngakir no panjinan ni ingsun ilayom yupasun maling jino dentang ino sopa meluso ayinna tiksi meluso. Kola ngucap kola dawu sopa Allah inna kasa temni siro iku minal mingguri. Iku setengah sangi wong sing dikai penundaan. Wafi ayatin ukhra ila yaumil waqtil ma'lum maring dina sing den tentokno. Ewah tanah fosil ula dikese waktu diupan sing pertama. Kala ngucap sopa iblis Fadima aku itani mongko sebab oleh nyesatno panjenengan ning ingsun. Ebi huwa ita dikese sebab oleh nyesatno panjenengan lima ning ingsun. Walba'u tiba ulil kosa mikrono kosa. Wajah bu tidak berkesan menelah akal dan nalarin surat bakal mustaqim. Yakinnya bakal nunggangi insur. Lagu maring bani Adam ini bani Adam surat bakal ing dalan panjenengan al mustaqim ingkang sijet. Ai ala torek sing atas dalan al musil ingkang nyampe no ilai kamari panjenengan. Semala atian lagu mongkonuli nekani insur yumin bani Adam min bain ejihim sangking antaran yang ngarep-ngarepi bani Adam min kholbihim. Lansangin guri-guri ini Bani Adam ma'an Aymadim lansangin arah tangane arah kanan wan sama itu lansangin arah kiwa Aymin kuli jihad yang dikese sangin saben-saben arah Fa'amna uhum mongko nyegahin sunrum yang Bani Adam ansuluki sangin ngambah dalam Kola dawa sopa Ibnu Abbas wala tadi Lan ora kuasa sopa Iblis ayak dia ingin tau nekani sopa Iblis min fokihim sangin arah diwure Bani Adam li ala ya kula supaya ora ngalang-alangi sapa iblis denal abdi ing antaran ika kula wa bina rahmatillah lan ing dalem antaran rahmate wa taala wala tajidu lan ora bakal metuki panjenengan aksaruhum ing aki-aki bani adam ora jinan petuki sakirina hale wong sing syukur kabeh mukminin atus sing kang mukmin kabeh kala dawuh sapa apa muni kula terangno bali dene terangan wau menyangkut Quran kemudian termasuk Quran adalah cerita nggih okay. Cerita diusiri iblis saking suar. Ya Quran mau cerita iblis itu godo Adam terus Adam melanggar. Berhubung Adam melanggar, Adam diusir saking suarga. Setan ini kan diusir saking. Ketika Quran hanya cerita gitu ya hanya sampai situ. Kemudian ketika era Tabi'in, era Hasan Basri, penduwe murid cerdas jenenge Wasil bin Atha. Terus ada masalah-masalah teologi. Ini ku Mu'tazilah berpendapat jannah ning kono sing dimaksud perkebunan. Jadi Nabi Adam ku tau manggon daerah sing kebun.
sing rimbun, sing ape, berhubung Allah juga diusir. Jadi maksudnya dia kira-kira di India atau diusir di Mekah. Ke India itu subur, diusir ke Mekah apa? Gerasa. Ahli sunnah yang terima. Ya orang yang suarga tenang, suarga tenang itu nanti. Ya orang-orang mengurus urusannya wabahu alam. Ahli sunnah kan paling pintar, ini wabahu apa? Alam. Woi, pokoknya orang-orang orang-orang terus India, di tidak kemudian Mekah. Yang nanti saat ini berperkor. Pokoknya anggar Quran di fakih, di teologi, di kelompok-kelompok tertentu mesti masalah, itu tadi. Manusia tentu punya fantasi. Lah fantasi ini manusia semacam-macam. Dia tuh nih, cara sampai yang di sini lahir kok neng angkasa luar kok neng antariksa. Kita lahir di dua pesawat ya. Kira-kira daerah ini bumi ulang itu orang. Langit tuh nggak sampai yang dua pesawat itu bulan dua di langit bisa gitu kok. Berhubung lahir neng bumi, bumi yang bolong di itu lalu di luar itu langit. Sampai saya ingin anggota teori salah. Isowai sama saya ini posisi ini nih, kalau mencari dari pala yang berbunyi berkoni ini, nih bisa. Tak boleh bulatkan. Mulanya Imam Fakhrul Razi ditakoi, ini dia ilmu kelas tinggi, tapi ditakoi Fakhrul Razi. Nah mana nih Quran itu nganggu ilmu falak apa ilmu sawangan nih? Yo kadang sawangan nih, yo kadang nganggu ilmu falak. Maksudnya ilmu sawangan nih begini. Quran itu kan piyawai bahasa, lah bahasa itu kan mengacu sawangan nih. Ini rupanya tenang bicara apa? Misalnya begini, ahli falak sekalipun, ini nak muni ya tola atis samsu, matahari terbenam. Engkau ketika matahari terbenam, ahli falak lah yang muni gorobatis samsu, matahari terbenam. Padahal secara teori astronomi, teori falak tidak ada tenggelam juga tidak ada terbit. Karena kita berputar di bumi, efek dari putaran itu kita kadang madep matahari, kadang mengukuri matahari. Pas madep matahari jenenge rino, pas ngumpuri matahari jenenge ber. Lah mestine ora ana pola ati samsu goro pati samsu mestine ngene. Aku lagi ra madep srene iki mulane aku ning bengi. Madep srene ya mulane ning ri. Begitu seterusnya. Lah saiki ketika Nabi Adam diturunno saka langit, ikan wakilan maksude langit itu terus piye? Itu masalah-masalah yang bisa memecahkan zaman era ulama Fakhrul Razi. Mulanya sama dengan si tafsir Qola Razi. Imam Razi itu pertama ulama yang mentradisikan menjawab masalah-masalah falakiyah. Karena Quran itu ngakui teori astronomi, teori falakiyah. Ini yang disebut Walladhi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sini nanawah walih. Allah Ta'ala itu menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Kabeh itu dua mana hasil, dua posisi tertentu. Iku supaya kuisonita ini kita alamu ada di sini, nanawa. Supaya kamu punya perhitungan yang tepat. Jadi bersantri-santri ngerti bahwa saat kita raiso falak itu sebenarnya kriminal. Mergo falak itu satu ilmu yang diajar Quran, yang diakui Quran. Tapi kita tidak mau belajar falak. Ya mereka itu mau belajar sabar yang era korban. Ke sabar itu kan kita marah terus senang sama nasihat sabar. Terus lagi duit malah kan mikir falak kan malah ngeluh kan. Mulanya ayat Quran kodo-kodo ayat anggar sing ayat saya ini gak populer di pondok. Populer di kampus. Di kampus walian ayat sabar gak populer. Mereka mereka senang dinamis. Ayat falak populer. Di pondok ayat sabar populer. Di kampus ayat-ayat saya populer, tulisan-tulisan Harun Yahya dan sebagainya itu populer tentang kuaya, tentang sains. Jadi kalau tak cerita, karena sains ini yang penting, teknologi itu tidak penting. Teknologi itu hanya menghasilkan misalnya mesin berputar. Itu saja teknologi pesawat atau mobil paling hanya menghasilkan mobil berputar, pesawat berputar, bisa terbang. Nanti yang bisa mandu itu ilmu, sains, pengetahuan. Itu yang disebut Walladhi ja'ala samsa dhiya'a wal qamara nuran. Sama tak cerita ini, zaman Imam Khawarizmi, zaman Al-Jabbar. Ini kumpul sakit, misalnya ini, sistem Nabi Zaji pesawat. Itu yang bantu tidak teknologi, tapi pengetahuan. Kan sakit dihitung tuh. Garis bujur bintang di Irak itu berapa? Mekah berapa? Jogja berapa? Jadi kalau pesawat terbang dari Jogja, berarti dari garis bintang berapa? Nanti turun di Jakarta di garis bintang berapa? Berarti yang
yang atur sistem navigasi adalah ilmu pengetahuan. Sebab itu yang marah di tegak tadi diketahui saking bijuan ini sakit, saking jejak sakit. Urdu barat Mekah itu sekian, posisinya dengan matahari sekian, berarti pas tanggal sekian matahari persis jalan Ka'bah. Nah, persis jalan Ka'bah berarti bayangan yang di sini berarti semuanya menghadap ke Ka'bah. Itu jenis cerita kamu ada di sini nanawa wali. Tiang nelayan di ngoten wabin nasmihum yahtadun wa alamat wabin nasmihum yahtadun. Orang di tengah laut itu tidak punya navigasi, tapi ketika ngapal lo sistem perbintangan dia bisa tahu, nah itu yang luar atau yang gitu. Ini ben kayak rugen barang pun belum ngaji. Sementara santri belajar sabar, tawakal. Ya itu memang termasuk Quran, tapi termasuk Quran juga bicara sain, ilmu pengetahuan. Itu bisa gitu. Kalau di sinau tafsir munir itu khatam itu khusus yang tentang falak. Karena kalau falak yang ditafsirkan di Quran itu lebih gampang. Di bangkaman belajar spesial falak Asyid Abdul Rizul Falaki itu membantu sekali. Jadi teknologi itu hanya bantu mesinnya bisa bergerak, tapi setelah itu dipandu sains pengetahuan. Itu tadi misalnya pesawat navigasinya ini di bujur bintang berapa. Makanya kayak peluru kendali itu bisa, karena misalnya dari Amerika itu bujur bintang berapa, nanti di Cerdono ini bujur bintang berapa. Pesawat juga sih. Nah kita sekarang juga bisa ngitung. Sekarang di Mekah itu jam berapa, terus posisi matahari di mana. Sehingga apa itu penetapan kiblat itu sakit ditentokno sing disebut ya marosil napa kiblat ing kalender-kalender awal bisa dihitung itu jenenge li ta'lamu ada tersininan napa wali. Lah sebab itu Quran ketika cerita Ashabul Kahfi itu istilahnya ketara nak pakar pawan wala bitu fi kahfihim salasami'atin sinina itu diterusno wasdabi napa bisa. Karena falak niku mengacu pada komariah atau samsiah. Jadi kalender sandunya mau mengacu lurun arah komariah, samsiah. Komariah lebih cepat. Selesainya kalender lebih cepat karena komariah bisa 29 dan bisa 30 saat. Gitu, tanggalan bulan bisa 29 dan bahkan sering tidak bisa 30. Sementara tanggalan umum sering telung pulau, yoi kadang telung pulau siji, tanggalan samsia. Iku dihitung, nah tiap tahunnya rata-rata kacek pirang dino, telulah nombor-nombor gitu. Itu kali 300 tahun, jadi ini tangan tahun. Malah ini Quran ramuni salah sami atin singinya, tapi ditambahi wajadu desa. Itu dihitung perbandingan komariah kalian sama jelok tempat semu datang. Tapi ilmu ini sudah mati. Ya matinya kena apa ya, ilmu Quran sini kan mati. Ngapain susah-susah mikir gitu, itu tadi. Kena rugen ngaji, kon tawakal cocok, kon sabar itu kan terus. Ya itu kan bagian dari Quran, tapi tidak boleh Quran terus ilmunya dimatikan. Hanya karena kita tidak tahu, atau tidak ingin tahu. Nah, ketika Barat maju, Eropa maju, wong Islam kecolongan. Padahal dulu, majunya Barat itu pertengahan Eropa ketika Andalusia dikuasai Islam itu karena ilmu Islam termasuk. Ya Quran itu. Sama tak kono pakar-pakar tentang barat. Satu-satunya kitab suci yang ngomong sain ya Quran itu. Di Injil tidak ada cerita tentang wal dan tidak al sabdania awal kau marno roba kotor guna kok. Mana tidak di tak lama ada tertini nana kok. Tidak ada. Injil soalnya keterangan itu cinta damai damai kasih nanti tak buat bibi kanan cek nanti kiri. Jadi nanti hati nanti pisau yang menengahnya. Kalau Quran tidak ada. Tapi orang itu orang Islam dia ada yang belajar. Yang kafir itu kita tidak belajar. Itu kan perkoror. Kan kalau ngaji temeriki buat contoh terhadap atau buat kalau kampanye ilmu Quran yang semestinya, termasuk ilmu hal. Karena sain ini menolong sekali itu tadi sistem navigasi pesawat atau sistem nopo jenis pertanian itu ngantung ilmu hal. Sama kalau pakar palak ngerti ini musim kemarau, musim kerak sakit di itu. Ketika bulan ini masuk musim bahkan gerhana itu bisa dihitung detail. Gitu, okay. Sama ada tengah kalender-kalender. Mulanya orang-orang kok salah orang percaya kitab ya teman keliru nih. Mana saya ngitung dino, ngitung kalender gerhana saja bisa detail. Gitu, okay. Misalnya jam 9 kok gerhana. Gerhana dimulai jam 9 lebih 10 menit. Di kemiringan selatan. Luas gerhana sekian inci. Lama gerhana sekian menit. Itu rata-rata benar apa enggak?
benar, padahal ngitungnya setahun sebelumnya. Ngitungnya setahun. Gitu, misalnya gaya kalender 2009 itu kudu menyelesaikan kalender 2008. Jadi 2009 sama ini pun sakit digarap. Ini itu sakit nebak detailnya gerak. Gerak. Ya iya percaya. Anggir sana ini kalender gambari gerhana. Enggak sholat gerhana. Tapi kenapa anggir siji sama gegeri rapat perkorasi. Jadi syaratnya itu ruqyah. Kemarin kena wong gelah terakung ruqyah jintel. Kayak NU Jawa Timur. Ini ketuaan itu kocok pula cerita. Wah kalau yang merasa dosa itu sejak pengeran dia bisa percaya sampai umbel lah. Ya kalau merasa dosa barang dia bento barang. Itu masalah betul. Sebetulnya saya pikirannya ini ada hadis bahwa sumu liru yati wa abdiru liru yati. Orang itu harus puasa saat melihat rembulan. Tapi masalah yang terjadi kemudian, saat yang merasa melihat, mengklaim melihat, itu tidak ahli ru'yah. Tidak orang yang memenuhi syarat. Ya tu galak kan ngeten, kowe nak ana wong tiba kuwi, tapi urusane kowe dhewe ya pincang. Ya wis suwe nak ana tiba kon nulungi, lha kowe dhewe ya pincang. Nak ana wong arep dalan didono, urusane kowe dhewe pincang. Mulai dari sarah-sarah hadis terangno, maksude sumule ru'yati, orang itu puasa karena ru'yah, ya ru'yahnya ahli ru'yah. Ru'yahnya yang pakar. Ya kemarin kan janda tim yang disuruh NU resmi pakai teleskop macam-macam ning Tanjung Kodok ora muni ruya. Sing wong belah Madura dhewean ning laut muni ruya. Hatine 8 tau sekolah kabeh nggawa peralatan ora ruya. Kok sing mata telanjang muni napa? Ruya iso dinalar tingkat akurate. Tapi akhirnya percaya sing wong sitok ruya tanpa alas. Muni wis rapat poso ra uwes. Mereka ruya bodoh. Ruya bodoh kan seneng loh. Bener gurah pokoknya ulat. Makanya Imam Subki nanti kalau ngaji teng rian zaman teng dalam memang termantor rian teng zaman terjadang wetan cerita. Tak semua orang Syafi'i berpendapat takdimul ruya sama yang belok teng Sarayana. Banyak ulama yang berpendapat wajib takdimul hisab. Ya karena hisab itu akurat. Lah bukti aturannya itu tadi ngitung gerhana saja bisa. Padahal kayak apa tulisnya ngitung gerhana? Lamanya gerhana dimulai menit keberapa? Terus miringnya gerhana itu di sisi kanan bulan atau kiri? Dan itu rata-rata benar. Paham ya? Ini itu yang disebut ya salu naka anil ahillah uliya mawaki tulina sinoko bahwa rembulan didesain sedemikian rupa oleh Allah itu dia mawaki itu apa? Lina sebagai tanda waktu, tanda satu peradaban waktu, proses apa? Tapi ilmu ini dimatikan ya justru oleh pesantren sendiri. Neng ilmu umum diurut-urut lewat ilmu astronomi sampai ada peralatannya macam-macam di ITB banyak, di kampus-kampus banyak. Padahal di pondok dulu penemunya itu dulu pondok. Sampai rian gurunya gitu, rekan jenis yang jalan itu bikin rubuk. Rubuk ini yang gambarnya kalau tutup es nih. Sampai mungkin nanti ngaji-ngaji yang ngerti ada kayu jati, bentuknya nyakan. Mau yang tutup dawet nonton. Ini sampai sekolah dinnya. Itu gua tutup dawet, gua apa. Diarani rubuk. Rubuk artinya seperem. Itu nampak logika itu bener. Dunia itu bulat-bulat. Yang iso tak matlah di ilmu ini mau seperempat. Sebab itu kejadian di dunia yang bodoh itu mau seperempat. Misalnya yang memiliki bengi, berarti yang bengi ya mau seperempat. Saat ini iso wajah Arab Saudi, iso rino, terpal 4 jam. Kalau sekarang jam 9, Arab Saudi bisa jam 5. Jam 5, kan ngerti lagi. Nah sekarang di sini tropis. Ya paling seperempat. Kue naik yang kutub. Kepen di dinding panah. Kenapa? Penuh apa? Eh, ini di ilmu ini. Jadi dunia yang saya iklim, saya waktu mau rubuh, mau seper empat, lihat nih temeriki tropis, temeriki kutub, temeriki matahari tertik 12 jam karena kebetulan dilewati garis katulis tiwa, nah tenggene kutub iso rino mau 8 jam, 9 malah setahun yang mau rino pengkira paham ya? Nah mulanya emang Islam diwarai iki lo rubuh, jadi dunia yang kembar mau seper empat. Liani kau tolak berat, tapi ilmu itu mati. Lah barang mati ulama Indonesia di PAYM ini.
Ini jenenge dento. Muara Saudi butuh ini rabu tunggu saat Islam dengan Arab. Saudi hari pada ini yang butuh. Wong Arab begini, wong Padang, no itu urusan wong. Waktu. Eh, repot dengan buku logika. Wong Arab butuh orang anut ah. Eh, repot. Bola ini kok pulon. Jadi banyak butuh kok pulon. Hei. Wong repot itu tadi deh. Lucunya itu loh, kalau enak ngajinya terkait suara emosi itu ilmu Quran dan kita matikan sendiri padahal jelas, ayatnya sore yang lalu naka anil ahillah uliya mawati tulis waladhi ca'ala syamsa biya awal qamar nura wa qabdaruhu mana jilali ta'alamu adada sini ya Allah waduh mana terus Kala jauh sapa apa utus metua siro minyasangi jan namatmu man hale den hina no Binan jati ema iban ring sehingkan den hina no amal kutan atau hale den benci Mas kuron ingkang den dono sangi rahmat Ayo mubarakan rege den dono ali rahmati sang rahmat Lama nyiktin uti wong tabi akang anus sapa man kain siro minyum sangi menuka minana Walamu telamu iri tidak kron iri tidak umat di atunto dan hari luka sambarin kosam Wawa di sini kosam ini la'am la'an na jahannamah Iki ne bakal ngebayi ingsun jahanam ing neraka jahanam ing kung sani sira kabeh asmaina halis kabehane. Eming kabeh dite sani sira biguriyati kasetane anak turun sira. Wa minan nasi lan sami mulisa. Wa bilal iku tetep ing dalem dawul amla an namin kali satruse ning kung asmaina iku. Tasliful hadir ta menangno dome hadir ala wa ing atase dome hoi. Wa fi jumlah diulang iku tetep ing dalem jumlah makna jaza iman utawi makna jaza makna jawab iman asartiati kang sartia. Eman tadi akau adibu. Man tersebut esapan wong tadi anut sokoman kain sirau adibu. Mungkinnya kau insun gue emak. Wakolalan jauh sok awal ya ada mulia ada fuskun menengok sirau antai sirau tak hidun di domir di fiskun liuk tofali. Wajib juga lan busu sirau hawa bil mati. Aljana tak insuar kau fakula mungkin mangano sirau mencai busi cuma sangking. Apa wae tekar sirau. Walatak rokalan ojo marah marah sirau dari bisa sirau tak ingkilahwit. Bil akli kelawan mangan minyak sang haji saja. Wajah si asa jaru alfin toh kita. Gantung, gantung bono. Kalau nanti ni kita silap. Buah ni gimana? Kita nabi ada mau bawa negara ni gantung. Tapi nak versi Indonesia buah terlarang buah apel. Sempoh. Jadi bukan aku versi ni apa? Tiap-tiap. Gantung buah apel. Soai melanggar. Pataku nama kau nasi roh mula dari minas dengan saya mungkin dari negara. Fawaswasa mongkong rujuh lagu mamarin adam lan hawa sopa setan setan iblis yudik se iblis Libya supaya ngitana sopa iblis yudhira diksi ngitana sopa iblis lagu mamarin adam lan hawa Ma'in perkara wuriya kang den tutupi sopa apa ma Eku ilah minal muara Degau wuriya ku wajan ku ilah minal muara Anu masa yang adam lan hawa rupanya min soa di masa yang wadini atau nopong ini Barang Allah ini adam lan hawa Wakola lan ucap sopa iblis Mana hakuma robbukum mana hadis saja. Mana orang yang hakuma yang siro loro sopo robbukum pangeran siro loro an hadis saja rasi sang ilahwi. Ilah antakuna kecuali yang tak ono siro loro. Karol hata antakuna. Karena waktu yang tak ono siro loro malah kini jadi malaikat karun. Wakuri adi kasrilam malika ini. Altakuna atau ono siro loro imlal kholisina sang tinggung sing langgung kata. Lain terus kiai jawa nak darani wet kulti. Mereka wet sing zaman iblis milju down. Kowe ora oleh mangan wit iku ya mergo pangeran mesti tandingi. Kowe ora sebagai pangeran awet. Mergo dekne mangan wit kunci, lan nek mangan wit kunci ya awet. Aku tak kuna apa? Minal khalidin, lan diarani pohon ka abadi. Abadi ya khalidin iki kok diwarai ke setan. Kowe roh, nek ben abadi. Ya mangan wit kunci, mana terus yen nek dicrito pohon apa? Kunci, kunci artine abadi. Kowe dadi kene nek mangan wit iku terus abadi. Lan biasa lu tertarik. Tapi tertarik enak biasa mungkin kalau terangkan orang kok perokok diri tu setan buat. Ketika kita kau pangeran, dah lalu akhirnya nurut setan. Tak kandai ni nurut setan, kok nurut setan. Nih gue beri. Mari kita ambil sumpah, sumpah nanti nama ni jenengan wabohin. Lah kulon buat nyongko nak wonten tiang kok wani sumpah sing bodoni jenengan. Akhirnya bi Allah langsung disepuro. Pas tabah urut dulu, pas jalan bumina. Ini ruangan itu berpaham jinak. Jadi iblis ketika ngerayu Nabi Adam tak tertarik. Dah, mangan itu kulti.
mau dilarang pangeran. Kowe nak mangan iku dadi raja. Autaku namna holidin kok kowe abang. Iki aman to. Mulai Nabi Adam ngandel iku wako sama guma. Iblis wani sumpah. Wawohi, iki sarane pangeran. Demi itu Tuhan. Akhirnya Adam mangan. Ketika mangan, mbon bisir pangeran sempat ditakoki akhirnya kowe tenan opo kok nurut dhek setan. Gusti, pengapesan kula nak wonten sumpah sing atas nama jeneng. Jadi kula niku mboten nurut iblis. Kula niku mboten saged bayangno tiyang kok mendustakan asmane jeneng. Akhire ambek Allah langsung diangkat dadi nabi sing pilihan. Fastaba rubu. Mergo wedine sinten Nabi Adam nanti percaya iblis bolak-balik faktor namane Allah. Jadi kalau gue kebodohan sampai uang, mereka uang yang mulai Allah, Allah, gue sampai pengiran itu diganjar itu. Mereka kebodohan. Lalu kita nabi bodoh ini kiai, atau ulama, atau orang soleh, itu diganjar pengiran. Mereka gue percaya nih atas nama itu Tuhan. Lu kan tadi pulau gak ada diri. Artinya kan hormat kita itu bukan pada orangnya, tapi karena kita Allah. Ulang boten ni, di boten tiga, wani boten ni. Dulu tenang. Faham? Jadi, itu asalnya kenapa Allah begitu mudah memaafkan Nabi Adam sampai terjadi sebagian ayat sekarang fajitaba urabuhu fajalalu itu langsung dipilih Allah. Sudahlah, sampai pakai surat Maryam atau surat Tuha itu. Innalaka ala taju'a fiha wa la ta'rawa annaka la tasma'u fiha wa la tasafa wa sayyidil jaitan terus akhirnya nanti mangan. Terus wa aso adamu robbahu fahuwa tumat tabahu robbuhu fata ba'alehi wahada tumat tabah mengkonuli milih sopa Allah huing adam sopa robbuhu fata ba'alehi. Jadi barang langgar itu Allah langsung mengobati. Mereka ketika diinterogasi Adam, Gusti kulon buatan percaya dan kalian iblis tapi nyebut asmane jenengnya. Kau nu pengah pesan, kau nentian asmane nu jenah. Ya kayak di dunia kita itu ada orang penipuan yang tersama agama. Lalu pengah pesan. Wah bodohilah lewat jalur kasih, ya. Mengliatkan hidup-hidup, ya. Uang apa? Nama mergo ya atas nama apa? Tuhan yang atas nama Allah. Mana kalau ni baca paling seneng solat orang nak tidur, boleh bisnis no biye, bisnis no kartu yang wajib, kalau solat agak turunan jasa, sarung, celananan ni nak kok, sah, tanggilan di bisnis solat. Nah hajira orang, pakaiannya kan khusus ikram, wadah detail, kau oleh yang jahitan itu tu nganggur desain khusus, wabri pabrik pabrik kan itu bidik pakaian nak kok, ikram, solat tak kuat ya, pakaiannya dibeli. Sarungan ini rawajib, boleh ngambil celok? Kemulan ya boleh, kalau sholatnya tak labah. Sholat ini nabi di sohabat kuwe repot sampai dilakopi hama matul masjid merpati ini masjid, mereka berdino jamaah? Jamaah itu nak jamaah takutin nabi lo, cuma jamaah kok diwian, kok gak ambil buju kusti sepunti, kelambi kita namun tunggal nak kulau gue, buju kulau belajar nak buju kulau sholat kulo ngerti, angin kiri ini. Iya, jadi nabi ya, nak ngono luwe api ya ngono lah. Sesuai kak kuat kiri di dunia juga nabi, si kulo dunga no suka. Soalnya wala wala zaman di dunga no suka. Dan juga mulai di medus gak sama awal, sisi tambah ke tambah raja mahan. So, akhirnya jadi ketuk, sedihnya. Akhirnya jangan nanti salah bau, dasar musang. Jadi salah bau artinya apa? Musang. Jadi bisa jenisnya yurah salah bau, kayak Abu Jahal dan Ibu. Bisa jenisnya yurah apa? Abu Jahal. Eh sholat itu repot, sarung nantok ya, kalau sholat yang tiang-tiang kuno ya sarung nantok ya, jame, orang jina saku orang kayak di bisnis loh paham ya, jadi mulai riyen nenek moyang kita, leluhur kita ke bodoh, nak bolak-balik di atas nama no Allah, yang nanti saya ini, Allah didal-dal ini anak seneng kiai, ini selamat dunia akhirat, milih partai ini, ini kan ya dal Allah nak kepen kaji mabrur kusuan tersing mandu mereka nak buatan yang tersing mandu rawan buatan sah nah si mandu nopo mi kan beri aniku sah karu-karuan tapi yo halal lo halal ya halal buatan mata halal tidak apa-apa ini buat jalan nanti ikut tidak apa-apa tidak apa-apa itu halal buatan apa salah
Tapi sejarah, kalau wajah nasarai tenggene, kenapa Adam itu begitu? Jawabin Nabi Adam, ya Allah saya itu tidak ngira bahwa enggak ngira ada orang sing wani mendustakan nganggo asmane napa jenengan. Paham ya? Mulai tertarik wako sama huma ini lakuma laminan nasi wako sama huma lan sumpah-sumpah foto-foto sopo setan baik semari huma ing Adam lan Hawa. Aksama di sumpah-sumpah sopo setan sopo iblis lan huma maring Adam lan Hawa bilah lan nganggo asmane wala iku tetap ada penghapusan ini laku malaminan ini saat temen yang sentuh aku mamari siro lorong laminan nasi ini setengah tanggung mungkin nasi hati kabir kita wah itu tentang wawah ini aku wabir padahal lah rumah apa biru padahal lah maka nunggu ada sebuah adam padahal lah rumah maka nesakno atau nopo ini nurun ada sebuah iblis rumah yang adam dan hawa hatta dikisih nurun ada sebuah iblis rumah yang adam dan hawa an manjila di ima saking panggonane Adam lan Hawa diururin kelan kesesatan iki sange itu. Kala mazaka mung pangsane nyicipi sapa Adam lan Hawa asas ya roya kala mimpi ya sekedar nyicipi bebarter wong lan sung pertelo lan makati Adam lan Hawa apa sawadi ma apa aurate Adam lan Hawa ego aro tik se pertelo likule ning rumah apa kubuluru wa kubulul apa wa juburu wa sumia kulum min rumah to atane garang sing eleli anang kita bang karena kebuka idealiku yang sebegitu dan sopoh sohiku ongkang duweni ikilah perkorok watau sikolan tumanteng sopoh Adam dan Hawa yang sifani halin jahit sopoh Adam dan Hawa aku dah tegesi tumanteng sopoh Adam dan Hawa yang zikoni jahit ali imam warabil dan nasangin kok daun suargo yang tatiro supaya tumpupan sopoh Adam dan Hawa bihidlan warabil jana wana jalan undang-undang rumah yang Adam dan Hawa sopoh rohduma pengirannya Adam dan Hawa alam anha rumah ana ta ora nyega ingsun kumaing sira loro anti kumasa jero di saking mengkono-mengkono wit. Waktu lan ucap ingsun lagu mamaring sira loro inase to ana satemene setan lagu mamaring sira loro. Iku aduwen iku musuh mobil ini kan jelas. Bagi nul adawati di sini yang jelas permusuhan. Wali tifamu di sifam li takriri korona takri. Ora matur tau dunia sopo Adam lan Hawa. Robbana. Duh pengiran ingsun dolam nalungani ngoyo ingsun anfusana ing awak dewi ingsun. Dimaksiatina kelan maksiatina. Wa ilam takfir lamun orang yang pura panjinan anak maring kita watan hamlan melaki panjinan yang kita lana ku naik naik ini ono sopok kita minal khosiri naik setengah sangking biro biro wang sing kita wala matur sopok Allah dan ngendikan sopok Allah istitu meduna siro kabe ada mahawa dima klan perkara istamal kuma kang mengku siro loro alih ngata sima min duryati kuma sang anak turun siro loro badukum tis sebagian siro kabe badu durya istitai pengiran di pas medun ting suarga dikitai pengiran mbak dukum li badin anak putum mbak anak putum ting liya ya tukar karena nak ada orang tukaran itu serta kaget peradaban tertua manusia itu tukar mergo pertama Qabil mbak Habil jadi menungso itu pertama tradisi ini gini apa? Tukaran karena kasus ngaji pulau ini tukaran sekarang itu baik sekali mau neng-nengan mbak MLB rian nenek moyang kita nak tukaran paten dina kita pengiran bak dukum li badin apa? Bak dukum di sebagian siro kabe bak du duriah di badin maring sebagian duriah yang dia itu aduan apa? Musuh mintul li badin saking dolime sebagian yang menusuh bak dan sebagian siwis kita pengiran bisa ngotong cuma saat ini di ilmu ini nak tukaran itu teman-teman yang nganggung teman-teman hiburan ngomong orang-orang yang gede kurang kegiatan. Kita harus syukur, kalau kasus ngaji kalau ingin, kita ini harus syukur punya tokoh-tokoh yang punya peradaban bentrok yang baik. Kalau di tengah Arab, di Mesir, tukaran bunuh-bunuhan di Iran, tokoh kita buat nak tukaran mau, gremang-gremang kalau enak sesuai ngerasain, astagfirullah bagus sekali nah, ini politik ya, adu muktamar luar apa? Biasa, jadi bagus sekali itu tradisi yang bagus, kudu dikembang non. Lalu itu gak mudah saat tukaran terkendali itu gak mudah. Mulai nak kita tukaran isam, penting gak jauh tosi. Ya pokoknya yang ringan-ringan. Coba zaman Qabil ini kan. Mungkin kita yang ngotot baju, gue melibatin. Podong solai mohon jenisnya benten. Podong solai mohon jenisnya benten. Nono seneng istighosah, nono seneng ini kuburan, nono seneng ngaji. Ana senenge tafakur ning omah mbuh munajat mbuh apa. Ana senengane silaturahim grudak-grudak padha soleh bentuke. Wis to.
ini yang ngaku to'at kabeh, yang ngerasa ibadah kabeh. Ini demi keadilan, tegakkan keadilan. Padahal mana nih keadilan ini jauh si om liya. Yang ngerasa sabar, serang melok-melok, yang ngerasa ibadah, gampang ibadah. Ini jelas tradisi tertua manusia termasuk sekarang. Ini ku zaman Adam pertama manusia, dua anak Qabil. Ini ku ya wis bentrok diri tanah pengiran pisan. Zaman pertama-tama ini diri tanah ba'dukum libadin. Jadi ba'dukum itu sebagian duriah, libadin maling sebagian singgir ku aduh ini musuh. Mingdul nibadihin sangking dolimi sebagian duriah badan sebagian. Walakum lan iku tetep kedue sira kabeh fil ardi ing dalem bumi mustaqor nu tenggon tetep. Mulane tengene hati soka ini boten ilmu kelene teng hati soka. Nabi Musa paling mantap ben Nabi Adam. Mulane tengene alam roh Nabi Musa ini protes Nabi Adam. Gua gara-gara kowe sing dosa kowe akhire anak turunan ta mesti mlebu swarga lara kabeh. Nabi ya gara-gara jenengan mangan wit kulti akhire dicir ke swarga. Cara jenengan baik-baik saja kan kita sudah di surga. Terus melanggar jenengan sing loro-loro anakku tuh. Nah, susah geremeng. Terus jare Nabi Adam, kue kowe yo padha dene ngono wis ketir pangeran jeneng dhisik-dhisik karena aku ku sapa iki wae menungso ngono kuwi mesti awal-awal ae ketir apa pangeran ya menang ae Nabi Musa bolak-balik kalah wong Islam anggere disebut apa pangeran. Nah jadi iki adol pangeran niku. Yo paham wae iki. Sing ikhlas ya, maksudnya sing ikhlas itu biaya orang jelas ya. Mulai pulau dari ulama lalu nih, buat tempat sih seneng, menamuni ngoten ya. Berjuang itu harus ada standar fisik. Ya misalnya dari tokoh ya, ini sejahterana umat, dari tokoh partai ya, partai ini tambah gede, nah kiai ya, manfaat untuk rakyat. Karena kalau pakai Allah itu kan, orang bisa sepihak mengklaim gitu. Ya kayak setan nih, wako sama umat ini lakuma lamina. Intinya sama Ben Ross, yang nyebut Allah ratu itu setan zaman jerumus Nabi Adam yang nyebut ini Allah itu eling-eling. Jadi setan pas jerumus Nabi Adam yang nganggu nyebut-nyebut nama Allah. Wako sama rumah ini laku malam minam Nabi Adam. Ini dulmi badim sangi dulmi sebagian durinya badan sebagian. Walaupun ini tetap kedua sirakabe silar dengan bumi mustaqor untuk yang gue tetap. Mata nasi kera dan tersi gue tetap wa mata onan gue seneng-seneng. Eh tamat tuun tegese enggon seneng-seneng ilasi nentu meka maring batase ajal sang kondi ingkang teking dalam sin opo ajal hukum opo ajal ajal sirok aku kolam sirok aku